kembali lagi bersama kami dalam Lala Talk. Yep. Dan kami bawa ke anda semua, Elfira Loy dan juga Wak Doyo. Yeah. In person ni, first time jumpa Wak Doyo. Ya ke? Tak pernah jumpa ke? First time. Kita main kali dah kan? Selalu jumpa belakang-belakang je. Wak Doyo tengah interview, saya lalu belakang. Kau macam... Tak nak cakap lah. Okey, tak apa. Kita sebenarnya bawakan mereka sebab kita nak promosi satu program baru. Program hiburan pendidikan yang menekankan bahasa Melayu. Dulu ada Oh My English kan? Sekarang ada. Oh My BM. Tak adalah bukan Oh My BM. Di kelas 601. Mula bersiaran pada 2 Ogos. Dah siada setiap Sabtu jam 5 petang. Terima kasih banyak untuk informasi itu. Okay, kita jumpa lagi. Watak. Jadi pasal ni rancangan education. Okay. Biasanya macam Wak Doyo sebelum ni kita jumpa fashion kan. Lepas tu buat macam travelog. Yang ni education ni, Wak Doyo masuk education ni. Siapa yang ajar bahasa Melayu di antara anda berdua ni? Jawapannya saya. Cikgu Linda. Cikgu Linda. Cikgu bahasa Melayu dan Wak ni adalah jiran pada anak murid saya. Okey. Orang Jawa. Orang Jawa. Dia pilot. Nampak. Kau betul aku kata dulu suka makan yang penyet. Ini kalau cerita pasal kapal terbang. Kalau cerita pasal kapal terbang, ya ada. Okey, kita cerita pasal watak. Cerita pasal watak. Cikgu Linda. Saya Cikgu Linda. Jiran kepada murid. Punya pakcik ke? Abang Lokman. Daripada Jawa. So, Abang Lokman ni lah yang banyak bertanya tentang bahasa Melayu. Tak juga. Okey. Dia anak murid lah. Cikgu Linda. Yalah. Abang Lokman. Okey, apa soalan dia? Apa kata you? Okey, soalan dia sekarang ni kapal terbang tu pergi mana? Terbangnya dekat KLIA. Sama sampai. Jumpa dia. Tarik hati dengan dia. Biar saya lah cerita. Kerja saya adalah sebagai Cikgu Linda, cikgu yang mengajar bahasa Melayu. Jadi saya mengajar 2 orang murid. Dan cerita dia... Murid kau 2 orang je? Siangnya kau jadi cikgu. Private tutor. Jadi ada banyak pelbagai watak menarik. Contohnya macam Abang Lokman, orang Jawa. Which is orang yang saya suka. Kau suka orang Jawa ya? Iya. Baik kau ambil osbon. Kan misalnya sama kening saya. Kalau kau kahwin dengan dia, aku tak tahu anak kau macam mana. Bersambung ke dada, ke bulu kaki. Tak ambil lagi. Lepas tu kita ada use jambu. Boleh imagine. Jangan imagine. Okey, use jambu ada. Kita ada use jambu. Okey, kejap. Ini yang iklan. Yes. Nak beri goreng pisang. 3 biji ke, 3 ikat ke, 3 tandan. 3 tandan. Yeah. Oh. Dia apa pandainya. Inilah ceritanya. Inilah dia. Okey. Ada kita ada pelakon kanak-kanak which is Wafi dan juga Trisha. Sangat berbakat. Mungkin Wak Doyo sendiri boleh cerita sikitlah tentang apa yang dia rasa tentang karakter. Karakter Abang Lokman ni. Karakter Abang Lokman ni dia karakter pilot Dia pilot. Pertuturan ni tak betul. Okey. Jadi pelik tu macam mana dia boleh jadi pilot tu? Adalah kan? Sebab pada kena buat announcement sama. English. Kita sekarang berada di 3000 kaki di bawah langit. Ni nak laju lagi ni boleh tahan ke? Macam tu. Jadi pertuturan tak betul. Okey. Cikgu Linda yang betulkan. Okey. Dia tukang terbalik. Okey, faham. Sebab dia jiran kita. Tapi susahlah sebenarnya nak shoot dengan Wak Doyo ni sebab orang akan ingat fashion. Cantik-cantik Wak Doyo. Tapi yang ini sisi lain. Wak Doyo memang sangat kelakar. Dan bila dia cakap Jawa tu macam, ya Allah. Kalah Nabil kan? Kalah Nabil. Okey, kejap lagi kita test. Okey, kita minta Wak Doyo cakap sikit. Kita kan nak tengok kosit nombor 1. You lupa yang pasal kosit nombor 1? Saya terlupa pasal dah seronok sangat borak dengan diorang ni. Gossip nombor 1. Macam mana cakap gossip macam mana? Rolet gossip nombor 1. Rolet. Ayo kita tonton. Wah, Jawa cakap. Ya, di tangga pertama, Awal dan Syah Syawal pilih Lara sebagai nama anak. Sehingga kini masih lagi menjadi teka-teki wajah anak mereka, puteri sulung mereka. Tapi diorang akan redahkan gambar selepas Syah habis pantang. Berapa hari lagi? Tak tahu. Tapi walaupun saya suka dengan nama Lara tu, sebab saya pernah pegang watak nama Lara. Wah. And I like it so Lara Lofa nama dia.
itu dia. Lara, Jiwa dan Lara. Dulu saya pernah berlakon drama Jiwa dan Lara. So, saya sangat suka dengan nama Lara ni. Dan tanya kepada Awal dan Syah. Mungkin Wak Loyo ada suggestion, Abang Lokman. Ada suggestion nama nak bagi dekat. Diorang sekarang ni dekat media, dekat blog semua, diorang tengah main teka-teka tau nama anak Syah. Oh, ya ke? Tapi ada Lara. Cuba try dalam bahasa Jawa sikit. Lara ya... Loro. Lara apa? Lara, Lara loro. Siji loro, telur papat, koboan. You rasa apa? Lara apa? Sofia Lara. Lara. Sofia Lara. Lara Lofa. Lofa Lara. Lara Lens. Eh, dahsyat ni. Dah ada produk dah. Lara produk Lara Lens. Okey. Okey. Kenapa? Okay, so ya okey, sebenarnya mungkin dia orang tak tahu. Dia orang mungkin ingat ni macam ni episod ke telly ke. Okay. Tapi ni sebenarnya ke? Macam macam capsule kan. Dia macam 7 minit saja. 7 minit je. 10 minit. Keseluruhan 10 minit. Sitcom lah. Bila kita kata sitcom maksudnya dia more on fast movement. Fast movement punya potong-potong. So sebenarnya yang cepat-cepat ni lagi orang tangkap daripada mendirik draggy orang macam boring. Tapi you rasa dalam masa 10 minit 10 minit. Kau dari mana ni? Kau jawab dalam mana enggak? Kadang-kadang boleh juga. Madura. Oh my god, 10 minit. Monyet yang guna monyet ni. Monyet cakap dengan member dia. Dah berapa monyet aku tunggu kau monyet. Mengarut. Okay. 10 minit. Okay. Boleh sampaikan tak semua apa yang nak input yang nak disampaikan tu? Rasa macam cuma padat. Cuma jalan cerita tu kena faham. Kena ikutlah. Ikut dalam cerita tu. Tak boleh lah masa tengok tu lari kejap datang balik. Sebab kalau macam episod, dalam satu episod tu kita akan ada banyak cerita. Orang ni punya masalah, ini punya masalah. Ini kita tertumpu pada satu keluarga dan apa konflik dia dan di mana kita nak betulkan. Yes. Siapa yang nak suruh tengok juga ni? Kepada siapa mereka itu? Kepada pelajar? Pelajar-pelajar lah. Sebab dia education punya channel. Semestinya kepada semua pelajar UPSR, kepada adik-adik yang dah nak ambil UPSR ni, dah nak dekat dah. Jadi anda masih lagi boleh menonton kelas 601. Yes. Ini cara pembelajaran yang lebih cepat orang kata. Okey. Jadi kalau anda ada soalan nak tanya dekat Wak Doyok dengan Alfira Roy, hashtag tanya Wak Doyok, hashtag Alfira Roy. Selepas ini kita akan bacakan soalan anda. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Malatop. Alfira Roy. Tak jumpa lah kalau Roy tak jumpa. Yap, anda masih lagi menyaksikan Malatop sama dengan kami dan tetamu kita Alfira Roy. Kita ada Wak Doyok. Dan kita dapat baca beberapa tweet. Beberapa soalan daripada Twitter. Yang antaranya adalah tadi saya ada perasan macam tu. Ada perasan satu. How did you grow your beard, Wak Doyok? Macam mana? Hey, ini memang soalan cepu mas. Cepu mas. Semua orang mesti tanya. Tanya kan. Sebab apa nama kita orang Asia ni susah sikit. Betul. Macam kau tak ada kan? Orang cakap susah eh. Letak Yunam Heker. Eh, saya punya family semua macam berjanggut je. You punya Arab. Taklah campur Melayu dah. I Paris sama campur lah. Berlin. Saya pun kadang... Kau pun ada? Susah kan dia. Okay. Tengok macam dia, memang dekat Kak Kening lah kan? Kak Kening lah. Macam aku memang ada dekat beard. Tapi dia punya petua dia. Orang dulu-dulu petua dia. Lepas cukur. Lepas cukur. Dia kalau basuh tangan, kan? Jangan apa nama... Jangan genjis. Bukan genjis. Jangan lap mana-mana dulu. Jangan sampuk muka. Oh, basuh tangan. Baja kat tangan tu lah. Baja tu, ya. Maknanya kalau lepas makan nasi ayam berminyak tu, basuh sikit. Kalau perempuan yang nak bulu mata lebat tu pasangan. Saya baik kau jangan buat, babe. Kalau begini naik dia. Bukanlah. Kenapa pakai topi dalam rumah? Bukan topi, bulu kening. Ayah bang, kena nak simpan tak? Nama Doyok tu pula dapat kat mana? Doyok tu daripada sekolah lagi. Dia panggil lah sekolah kan. Kenapa orang panggil Doyok? Sebab tak pernah tanya. Dulu zaman-zaman 90-an tu, ada karakter Doyok dan Kadir kan? Yang itulah. Perwatakan aku tu sama. Perwatakan sama. Cerita Indonesia, dia Doyok dengan Kadir. Amelie kat Amelie Goslo tahulah. Doyok dan Kadir. Okey. I pun lost. I muda lagi masa tu. Dia lah, kita zaman 70-an. Kita 83, 84. Wak Doyok tahu apa? 79. Abang. Bawa lagi. Saya tak nak tanya ke? Sekejap lagi kita tanya. Awak punya soalan panas sikit. Okey, nak tengok beauty filem Malatop minggu ini? Roll it. Cara nak review filem. Macam tu cara dia. Dia tengok daripada skrin, okey dia dia buat cerita sendiri. Kesian kukua tu.
Dah buruk, kena toksik tambah buruk ni. Okey, kita nak tanya Afira. Sebagai penyampai radio baru berjalan sinar kan? Mungkin dapat komen yang negatif, komen yang positif semasa jadi penyampai radio. Tapi untuk El sendiri, apa plan ni sendiri untuk improve, untuk kuatkan lagi tapak you dalam bidang memang berminat nak radio. Jadi penyampai radio ke ataupun... Banyak betul abang ni, macam tak puas hati je dah jadi penyampai radio. Sabar. Tanya. Nak jawapan, nak pilihan jawapan? A, B. Jawapan dia senang. Macam abang cakap tadi, ada negatif and positif. Tapi saya tak nampak pun yang negatif. Semua positif? Ya. Alhamdulillah. Jadi bila kita... tengok mana haluan yang kita nak tengok. Kita kena percaya pada mata, telinga dan mulut kita sendirilah. Okay, faham. You know which you want to believe and mana you nak ikut. Jadi kalau you tahu mana future you, you just ikut. Jangan dengar kanan kiri. Maknanya kita dan, ada hala tuju tapi kita sendiri. Tapi kan apa yang dia, apa yang you untung sebab you berada dalam kelompok yang orang yang boleh guide you, yang boleh support you macam itu. Orang sayang era yang lain. Dia really support me. Kenapa saya join and kenapa saya macam take risk untuk try adalah disebabkan abang-abang Johara dia macam selalu ajak kan. Jom. Lepas tu saya pun try dengan Nabil which is saya memang paling takut kalau nak buat dengan pelawak kan. Sebab tak tahulah nervous dia lain tau dengan buat pagi. Pagi you just sembang dengan Nabil macam apalah mama dengan Nabil. Sebab siapa nak kerja dengan kau? Sebab aku seorang je. Dia nervous pasal ai hari Sabtu Ahad cute lebih. Kemas, kita mandi apa semua kan. So dia jadi macam abang sudah tak lambat ya. Mulut Nabil, bukan semua orang boleh macam pintas. Ini ada soalan tweet untuk L. Yau, nak tanya Elvira Loy. Tak ada lagi ke ehem-ehem ataupun kekasih hati dalam hati itu? Hi-hi, sila jawab. Akmal Mal. Dot-dot. Ehem-ehem tu siapa? Boyfriendlers. Tak ada lagi. Yay, we're single! Yes. Bukan dengan siapa? Siapa? Dia ada abang bong-bong belakang. Baim Wong. Baim Wong tu cerita lama. Si Baim Wong itu cerita lama lah korang. You guys. I don't want to have a boyfriend. So I'm looking for a husband, not a boyfriend. Hashtag DM single, kau yang panas. Kita nak tengok parody. Kau dah kenapa? Okay. Kita nak tengok parody. I tak nak boyfriend, I nak suami. Roll it. Okey, pastikan anda tonton kelas 601 kerana ia lebih kelakar daripada parody tadi. Oh, tak boleh eh? Tak, saya nak bagi tahu yang Wak Doyok memang kelakar. Cerita tu. Biar saja. Buat apa expression tadi yang mula-mula yang macam... Okey, teruja. Disebabkan kerana ayat tu tadi, producer kita minta korang belah. Dah sampai hujung dah untuk korang. Alright. Okey, Wak Doyok. Mungkin ada few words nak bagi dekat peminat-peminat Wak Doyok kat luar sana. Kata-kata semangat, ucapan hari raya. Silakan. Okey, di kesempatan ini. Macam nak pergi ceramah. Ucapkan selamat hari raya Mak Azri Batin kepada semua peminat meletup. Yep. Dan juga saya. Mahap sepuluh jari kalau ada salah silap. Kalau ada apa-apa, itu dah kosong-kosong. Dia yang handsome, kau yang panas. Saya pula, saya cuma nak pastikan semua pelajar UPSR untuk saksikan kelas 601 setiap Sabtu jam 5 petang. Semoga bahasa Melayu anda maju dan dapat A dalam UPSR. Kalau tak ada masa dalam tuition, inilah tengok. Senang education dekat rumah depan TV. Sekarang waktu cuti yang cuti ke sekolah. Cuti sekolah lagi kan? Sorry about tadi meletup main-main je. Kita memang buat selalu. Suka. Okay. Thank you so much, Pak Doyo. Thank you so much, Azra. Jumpa lagi. Dan ke mana-mana, selepas ini kita ada Melly Ghost. Ghost Go pula. Sorry. Sukan. Meletop.